Ya, nama saya Sadam Saifullah. Umur saya 31 tahun. Di sini di TPU Rorotan sebagai penggali makam. Awal mula tahun 2015 saya masuk di TPU Kampung Mangga. Itu keliling hingga tahun 2021 lah. Baru pas ada pandemi ini, baru saya ditarik ke sini. Katanya suruh bantu ada pemakaman khusus COVID di TPU Rorotan. Ya, untuk misi kemanusiaan gitu. Oh, saya di mana aja siap, Pak. Namanya orang kerja, di mana aja siap. Ya, untuk pertama kan waktu mau mulai kita briefing kecil-kecil lah, siapa yang mau nurunin, siapa yang mau ngukur, dan siapa yang mau nimbun gitu kan, siapa yang mau ngerapihin juga. Ya, udah ada pembagiannya masing-masing, bagian pembagian ngukur siapa, bagian angkat peti siapa. Ya, kalau tugas spesifik ya kalau di sini nggak ada, pokoknya setiap ada yang butuh bantuan langsung kami bantu. Misalnya saya lagi ngukur, ada yang butuh bantuan nguruk, kurang tenaga misalnya, langsung lagi duduk nguruk. Yang penting apa, stok buat lahan apa namanya, petak makamnya udah ada gitu. Ya, untuk awal-awal untuk penguburan COVID nggak terlalu banyak seperti ini, masih ya mesti santai lah, masih apa namanya, masih apa, berangkat pagi pulang sore. Kalau sekarang kan berangkat pagi pulang malam. Ini apa, Dedek? Ini ngapain? Mau bawa. Udah makan belum? Udah makan belum? Dan goyang-goyang. Bapak, habis istirahat, habis kerja ini. Belum. Kan pulangnya malam. Pulangnya malam. Iya, tadi udah makan. Tentu udah makan belum? Belum. Kok belum? Makan dulu ya. Iya. Bapak. Nih, Bapak. Kita lagi pulang, ya. Jangan nanya lagi kapan pulang. Kapan pulang? Ntar surprise. Pulangnya surprise. Dan tahu-tahu udah di rumah loh. Kalau saya sih tiap hari doanya selalu saya pinginnya pulang sore, jangan sampai pulang malam seperti itu. Karena saya juga melihatnya sedih. Sedihnya ya, yang pertama melihat orang pada menangis, datang sini, mau ada keluarga nangis. Pinginnya ya udah lah, jangan sampai ada lagi korban-korban seperti ini.